Artis Marshanda punya semangat lagi memiliki umur panjang meskipun sedang menghadapi sakit tumor payudara. Dilansir dari Kompas.com, Marshanda mengaku dapat harapan lagi setelah ikhlas dengan kehidupannya. "Aku enggak mikir aku mau mati cepat dan aku percaya aku akan umur panjang. Amin. Amin," kata Marshanda. Dikutip dari kanal YouTube Curhat Bang Deni Sumargo, Kamis, tanggal 16 Juni tahun 2022. Dalam sebuah video, Marshanda mengatakan tak mengapa jika dia meninggal setelah membuat video itu. Ibu satu anak ini bahkan sudah meminta maaf dan berterima kasih ke mantan suaminya, Ben Kasyafani, karena pernah hadir di hidupnya sehingga kini ia memiliki Sienna. Dia juga meminta maaf kepada orang-orang lain. Marshanda sempat menjalani pengobatan tumor payudara ditemani ibunya. Sang ibu memberinya beberapa pesan. Marshanda menuturkan, ia pernah diberitahu temannya tentang menjadi seorang anak terhadap orang tua, yakni bersyukur dan menerima segala sisi positif dan negatif orang tua. Sebelumnya, meski terbilang sukses di dunia hiburan sebagai seorang aktris, Marshanda tak memungkiri banyak masalah datang dalam hidupnya. Mulai dari kesehatan mentalnya, keluarga yang terpisah dari ayahnya, sampai yang terbaru mengidap tumor payudara. Kendati begitu, bagi Marshanda segala masalah tersebut bukan berarti membuatnya menjadi seorang wanita yang malang. Menurut Marshanda, ia justru sampai saat ini berusaha tetap tegar. Menurut Marshanda, setiap orang memiliki masalah masing-masing dalam hidup, sehingga membuatnya sadar untuk menghadapi segala masalah tersebut. Sebelumnya, Marshanda sempat memberikan pengakuan tentang penyakit tumor payudara yang diidapnya. Marshanda mengatakan, ia divonis mengidap tumor payudara sejak Desember tahun 2021 lalu. Kini, Marshanda sedang fokus pada penyembuhan dirinya secara mental. Salah satunya, dengan belajar banyak memaafkan, termasuk dengan dirinya sendiri. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!